ulung wago adikku. Ono nak layangan. Hai teman-teman, jangan lupa subscribe loncengnya sebanyak-banyaknya. Dadah teman-teman. Assalamualaikum. Selamat sore, sahabat cerianya Dilan dan Milea. Apa kabar hari ini? Semoga senantiasa sehat dan bahagia. Sore hari yang sedikit mendung ini, kita sedang berada di Taman Rowo Tulungagung atau PINK. Ini adalah keadaan Taman Pinka setelah direnovasi. Tampak lebih rapi, bersih dan tertata. Di sini juga disediakan gazebo untuk tempat berteduh di taman. Terdengar suara odong-odong mainan anak-anak. Taman PINK merupakan taman yang dibangun atau berada di tepi area sungai Kota Tulungagung, tepatnya di Desa Sembung dan sekitar Panggung Rejo. Taman ini merupakan tempat santai di waktu akhir pekan dan liburan, jika pagi atau sore, biasanya banyak yang jogging di sini. Tersedia banyak tempat duduk untuk pengunjung. Ada ikon gendang, karena Tulungagung terkenal sebagai kota reog gendang. Dari sini, kita bisa melihat dan menikmati suara gemericik air sungai yang mengalir. Dilan duduk santai di kursi taman. Melihat air di aliran sungai memberikan efek ketenangan jiwa, bisa sekalian terapi di saat suntuk melanda. Anak-anak memang perlu untuk diajak keluar rumah supaya lebih mengenal keadaan atau lingkungan luar. Aku di taman-taman. Taman tinggal ulung wago adikku. Ono nak layangan. Di sini juga ada permainan anak-anak, yaitu plosotan. Turun oleh takut.
Terima kasih telah melihat video Dilan dan Mile jalan-jalan di area Taman Pinka. Jangan lupa like, komen, dan subscribe serta nyalakan tombol notification-nya agar selalu bisa melihat video kami. Terima kasih atas support-nya teman-teman. Di lain hari dan kesempatan bisa melihat video terbaru dari Dilan dan Mile. Ya, kakak saya belum datang. Milea sudah mengajak pulang.